Berpuasa seharian saat cuaca panas memang cobaan dan tidak semua orang bisa melewatinya, khususnya anak-anak yang sedang belajar berpuasa. Belum lama ini akun TikTok Nita Noviana AA membagikan video yang memperlihatkan seorang bocah laki-laki tidur lelap di depan kulkas yang terbuka. Lemas lagi puasa, tulis pemilik akun dalam keterangan videonya dikutip Selasa 28 Maret 2023. Bocah laki-laki itu tampak bersandar di box minuman kemudian menaiki kakinya ke bagian bawah kulkas. Bocah itu tampak begitu menikmati tidurnya karena terlalu lemas puasa. Video yang dibagikan 3 hari lalu itu viral, hingga artikel ini dibuat sudah ditonton lebih dari 2,2 juta pengguna TikTok dan lebih dari 2.400 komentar. Tagihan listrik full kalau kayak gini terus sampai 30 hari, komentar salah satu pengguna TikTok. Kasihan adeknya, sampai ngadem depan lemari es, tambah akun TikTok lainnya. Beberapa daerah di Indonesia belakangan cuaca memang sangat panas dan bagi anak-anak yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tentu akan terasa begitu berat.